Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya lagi berada di MPM Basra ya, Malang. Tepatnya di Jalan Basuki Rahmat ya, disingkat jadi Basra. Ya. Oke, ini kita berada di showroomnya, teman. Ya, di depan bagian displaynya, dan kita melihat satu unit Honda Genio ya. Ini yang sudah dimodif, teman-teman ya. Ya, ini tadi saya cukup tertarik dengan modifikasi Honda Genio ini ya, karena cukup apa ya, keren banget dari sisi tampilan dan juga konsep desainnya itu minimalis, teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak apa perubahan ya, tapi cukup terlihat sangat keren ya. Jadi teman bisa lihat bagian ini dashboard ya. Ya, tidak ada perubahan, cuma dipakein itu stang jalu ya, atau yang bagian stangnya di ujung spionnya itu yang di ujung stang gitu ya. Kemudian di bagian belakang itu rear fendernya itu atau spekbornya dilepas, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kemudian joknya itu modelnya baru, teman-teman ya. Jadi model retro, kemudian di belakangnya itu ditutup dengan cover ya. Kayaknya bikin sendiri, teman-teman ya, ini. Modifikasinya ini bikin sendiri. Kemudian knalpotnya model ini ya, model brong atau knalpot racing ya, tapi ini kayaknya buatan sendiri juga ya, tidak ada mereknya. Kemudian ban ini pakai ukuran 110/90 ya, ini ukurannya 110/90. Untuk mereknya ini tadi apa ya, tadi Corsa ya, Corsa M5 ya, M5. Kemudian ini joknya ya, ini cover joknya seperti ini, jadi minimalis ya, bergaya retro. Ada kayak jok jenis apa ya, jenis roti gitu ya biasanya. Jadi cuma separuh, kemudian belakang tutup dengan cover plastik ya. Dan ini stang jalurnya. Ya, ada spion minimalis sini. Untuk mereknya ini apa ini? Moto. Stangnya Dragon ya. Stangnya Dragon, kemudian itu ada kurang tahu itu. Moto kurang jelas ya. Kemudian di bagian depan cuma tidak ada perubahan ya. Velgnya cuma dikasih wheelies ini. Kemudian ukuran ban depannya adalah 100 ya per 90. Oke, untuk mereknya sama, Corsa ya, M5. Oke, seperti ini. Keren juga ini Corsa M5 ini, dari batikannya atau alurnya ini juga terlihat sporty gitu ya. Bagian velg dibalut dengan wheelies warna kuning ya. Ini bagian depan ada windshield minimalis ya, cover batok lampu, batok itu kepalanya itu yang minimalis, itu spare part bawaan, teman-teman. Kemudian ada stiker biru di samping lampu utamanya, itu juga aksesoris bawaan. Kemudian kita ke bagian kiri, di sini ada disc brake ya. Disc brake-nya ini aftermarket ya, saya bisa disc brake modifikasi, jadi nggak ada lubangnya ya, penuh gitu ya, tapi kelihatan lebih keren ya. Kemudian ini bagian samping kiri CVT ya, cover CVT. Kemudian di bagian filter udaranya ada itu juga, garnish juga untuk mempermanis tampilan. Kemudian bagian suspensinya ini menggunakan suspensi aftermarket juga, ada tabungnya, tapi ini enggak ada merek ya, enggak ada merek, atau mungkin dihilangin ya mereknya. Oke, mungkin sampean bisa coba cari googling ya di ini. Wah, ini ngepres banget ya ukurannya. Ukuran ban 110 itu ngepres dengan ini ya. Suspensinya ya. Mepet banget, teman-teman. Tapi ya masih nggak sampai ini ya, gasruk ya lah ya. Masih aman lah ya. Masih aman. Oke, seperti ini dari belakang, teman-teman. Keren banget. Oke, demikian teman-teman ya. Sekilas dengan modifikasi Honda Genio ya, warna biru putih ini keren banget. Demikian teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.